Video ini kita akan mencoba upgrade laptop. Laptopnya itu laptop Lenovo, jenisnya ThinkPad X260 atau X260. Dan ini harddisk bawaannya menggunakan harddisk 500 GB, dan kita akan coba upgrade menggunakan SSD 128 jenis SATA. Mereknya itu Bulldozer. SSD nya ini garansi 3 tahun. Yang minat ganti SSD ini ada di link deskripsi, ada link Shopee, kamu bisa order SSD ini ready di toko kita di Central Komputer. Ini lumayan sih, garansinya 3 tahun resmi dan memiliki kecepatan rate-nya 550 Mbps, dan bacanya, write-nya atau nulisnya 450 Mbps. Spesifikasi lengkapnya ada di Shopee, bisa kamu baca-baca. Oke, nah, ini yang ada di toko kita cuma ada yang 128 GB, yang 240, 480 kosong, mahal harganya bro. Oke, kita langsung coba upgrade ke laptop ini. Pertama, kamu harus buka dulu dah baut-baut ini, karena letak harddisk itu di dalam. Jadi kita buka dulu laptopnya. Sebelum itu kamu harus cabut dulu baterainya. Setelah itu kamu buka baut ini baut harddisknya, ini dong ini. Oh, ini enggak, ini baut untuk pengait harddisk. Ini aja buka. Dan setelah selesai, kamu bisa install menggunakan
flash disk yang sudah terisi dengan ISO Windows 10. Jika kamu tidak punya ISO-nya, kamu bisa download di link di deskripsi video, dan tutorial cara membuatnya ada juga di deskripsi video. Tutorial membuat bootable Windows 10 juga ada. Kita coba colokan flash disk-nya dan hidupin. Selanjutnya, kamu dalam proses penginstalan ke Windows 10, kamu pilih next. Untuk tutorial cara menginstalnya ada di video juga, ada di deskripsi video cara menginstal Windows 10 ke laptop Lenovo atau laptop yang lain juga ada. Ini kamu deletein partisinya karena ini partisi baru, SSD baru, jadi delete aja dan buat new untuk buat partisi baru. Selanjutnya next untuk install. Oke, udah gitu aja. Ini tinggal proses menunggu. Udah jalan dan tinggal menunggu laptop ke Windows 10 yang terbaru. Jadi udah tergantikan harddisk ke SSD. Laptop kamu jadi lebih kencang. Oke. Itu aja deh tutorialnya cara mengganti harddisk ke SSD untuk laptop Lenovo ThinkPad X260. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.